Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni aku berterima satu consignment daripada Armageddon Malaysia. Consignment yang agak besar dan agak puas bila korang tengok tau. Aku suka tengok consignment besar-besar ni macam ni sebab aku rasa macam apa benda yang aku beli besar sangat ni. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita unboxing dulu barang ni. Okay, punyalah besar consignment yang aku dapat hari ni. Sampaikan aku terpaksa clearkan semua table aku, kecuali aku punya monitor mount, untuk aku unboxing barang ni sebenarnya. Okay, jom kita unboxing dulu. Memang bersikap hari ni. So apa korang nampak? Okay, ini adalah satu lagi monitor baru daripada Armageddon ataupun Series Pixel Plus. Okay, kita buka dulu balloon ni. Macam mana aku nak buka? Macam mana aku buka? Oh, sangat-sangat secure guys. Tahniah Armageddon Malaysia sebab korang memang secure betul-betul order customer korang. So So, ini adalah gaming monitor yang aku boleh dapatkan daripada Armageddon Pixel Plus punya series, model XF27HD SS gaming monitor. Aku beli monitor ni untuk menggantikan monitor PF22HD yang aku beli aku rasa 2 tahun lepas daripada Armageddon juga. Aku tak tahu kenapa tapi aku memang minat barang-barang daripada Armageddon. Even aku pakai laptop MSI GF63, tapi dia punya monitor, keyboard, lepas tu apa lagi ya? Headset aku pun daripada Armageddon Malaysia. Armageddon Malaysia ke Armageddon je? Armageddon. Okay, alright. Okay, kita tengok dulu kotak ni. Okay, pada pandangan hadapan kotak ni macam ni lah rupa dia. Dekat depan dia ada tulis Armageddon Pixel Plus. Lepas tu model XF27HD SS Gaming Monitor. And then apa lagi dekat belakang pula? Okay, secara ringkasnya, ini adalah flat screen LED panel 27 inci. Resolution dia 1920x1080, Full HD resolution, dan refresh rate dia adalah 165Hz, 5ms respond time. Lepas tu dia ada 16.7 million RGB display color, frameless. Yang paling penting dia frameless. Aku puas hati dengan monitor daripada Armageddon ni sebabkan dia frameless, and then dia support untuk wall mount. Viewing angle dia 178 degree. Lepas tu brightness dia 250 nits, and then contrast ratio dia 4000 to 1, flicker free, anti-blu-ray, AMD FreeSync, lepas tu Nvidia G-Sync, and then high dynamic range. And then dia ada DP input, macam korang boleh tengok kat bawah ni. Kalau korang nampak, DP input, HDMI input, output audio, dan ada USB 5V punya output. Apa yang aku nampak, aku boleh connect aku punya speaker dekat sini.
So tak payahlah aku nak semak lagi connect dekat aku punya laptop. Okay, jom kita buka dulu kotak dia. Ni semua ni buat siapa ambil aku je. So tarik keluar dulu. Okay, kotak dah kosong. Apa yang korang akan dapat dalam kotak ni adalah ni apa ni? Gaming LED Display Instruction Manual. Okay, ni manual dia. Lepas tu dalam ni juga ada dia punya warranty card. And then beberapa aksesori yang aku pun tak tahu lagi apa kegunaan dia. Okay, kejap lagi. Lepas tu dekat sini ada dia punya stand. Kenapa aku buka dia terbalik? Okay, dia punya stand. Build stand dia adalah besi. Right, ni lagi stand dia. Dan lagi korang akan dapat, okay, satu HDMI cable free dalam package ni. Bukan satu. Okey, satu HDMI cable dan satu DPI cable ataupun DP cable. And then dia punya adapter. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. So, ini adalah panel belakang monitor ni. Okay, jom kita keluarkan dia daripada dalam plastik ni. Alright. So, ini adalah panel belakang monitor ni. Yang korang boleh tengok, ini adalah panel belakang. Dia sorokkan segala output punya port dekat bawah monitor . Dan monitor ni menggunakan analog, sama je macam PF22HD yang lama aku pakai dulu. And then dia support VESA mount 100x100mm. Tapi yang tak bestnya itulah, dia ada satu je HDMI input kat sini. Okay, pada siapa yang nak menggunakan dia punya stand ni sebagai korang punya setup, okay, kat sini dia dah sediakan skru dan stand lah untuk korang pasang. Obviously diorang dah sediakan skru dan stand . Okay, alright, jom kita try pasang dulu. Aku tak gunakan setup stand ni sebab aku lagi suka gunakan setup aku punya monitor arm. So aku boleh alih sesuka hati aku. Tapi tak apa, untuk tunjukkan kat korang, aku pasang juga. Lepas tu nanti kan aku pasang juga dekat aku punya arm. Alright, so dekat sini tengok ada skru. So kita just pasang keempat-empat skru tu di dalam ni. 2, 4. Kita tengok kuku tak kuku. Oh ya, tak ya, aku cadangkan guna skru yang magnetik . Skru aku tak magnetik. Screwdriver aku tak magnetik . So bahaya lah, sebab takut kang skru jatuh dalam ni. Aku tukar screwdriver dulu.
So ini adalah setup ataupun arrangement menggunakan stand. Macam korang boleh tengok, stand dia tak adalah tinggi sangat. Goyang tu adalah goyang sikit. Mungkin sebab yalah, stand tu besi biasa je kan. Right, lepas tu korang boleh adjust viewing angle dia. Naik atas, naik atas. Okay, tak boleh adjust kiri kanan. Macam tu je. Apa yang korang boleh adjust adalah naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Sampailah banyak main mampus. So aku akan gunakan setup monitor arm kat belakang tu untuk nampak. Tahu aku suka monitor aku tinggi sikit daripada apa yang ada dekat stand ni. Alright, jom kita pasang dekat monitor arm tu. Inilah rupanya bila aku dah pasang guna monitor arm punya mount, Vesa mount ni. Aku suka Vesa mount ni sebab sebab tu aku suka Vesa mount ni. Tapi biasanya setup aku akan lebih kurang kat sini. Cuma sekarang ni aku tengah tak tahu mana aku nak alih aku punya laptop. Itu laptop belah kiri, iPad belah kanan. Sekarang ni rasa macam dah tak muat lah meja ni. Okay, jom aku on dulu monitor ni semua. Okay, aku dah siap pasang aku punya laptop. Dah connect laptop aku dengan aku punya monitor yang baru ni. So kita on dulu. For the first time, kita on dulu. Inilah rupa 27 inci Pixel Plus model XF. So inilah rupa dia, model XF 27 HDSS. Alright, agak besar, memuaskan hati, memuaskan mata aku. Skru dekat Vesa mount tu tak cukup, aku kena tambah lagi skru sebab tu dia goyang-goyang. Then, oh ya, lupa, monitor ni dia memang ada plastik. So dia ada plastik, korang buka dulu plastik eh, nak bagi mata korang lagi puas memandang. Kena buang plastik dia. So inilah apa yang korang akan dapat dengan monitor, pembelian monitor Armageddon Pixel Plus XF 27 HDSS gaming monitor. Aku tak buat lagi dia punya review macam mana feel main game, and then macam mana feel tengok video dekat YouTube Full HD semua. Tak apa, itu aku akan buat dalam video yang akan datang. And then sebelum aku lupa, dengan pembelian monitor ni juga pada tanda harga RM920 tak silap aku, yang aku beli Armageddon bagi juga korang satu Sonic Bar daripada Sonic Gear, model Sonic Bar U200. Yang ni pun aku akan review dalam the next video. Okay guys, so dekat sini saja video aku pada kali ini. Aku tak nak melarat-larat panjang video ni. Ini adalah setup aku. Apa yang korang boleh nampak, aku gunakan laptop MSI, gaming laptop GF63. Dan sekarang ni aku dah upgrade aku punya monitor daripada PF22HD Armageddon kepada XF27HD daripada Armageddon juga. Ok, kepada siapa yang belum subscribe channel ni, korang boleh subscribe dulu channel ni, tekan butang like dan share video ni sekiranya korang rasa video ni memberi informasi kepada korang dan penonton di luar sana. Ok guys, jangan lupa
tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi terkini daripada channel aku ni. Okey, jom. Nak jumpa mana lagi? Dah ketak ke mana? Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.